Stay close to me, 'cause there are clouds on the horizon and a chill on the breeze. We're alone here, but don't you be Ini adalah kondisi kamar aku yang semakin lama semakin banyak barang dan lumayan numpuk. Jadi di video kali ini aku akan coba untuk nata ulang kamar aku karena kemarin aku udah beli furniture sama beberapa storage baru. Selain itu aku juga akan decluttering barang-barang yang sekiranya udah lama gak aku pakai biar space di kamar aku itu gak kelihatan sempit banget karena numpuk banyak barang. Jadi kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Sebelum aku mulai nata kamar aku akan unboxing dan review Reed Diffuser atau pewangi ruangan yang aku beli dari Home of Humans. Jadi buat kalian yang belum tahu, Home of Humans ini merupakan sister brand dari brand parfum lokal yang udah terkenal di mana-mana yaitu Humans, karena wewangian dari Reed Diffuser ini terinspirasi dari parfum Humans. Reed Diffuser ini diciptakan khusus untuk setiap ruangan seperti kamar tidur, ruang tamu, ruang kerja, kamar mandi, dan dapur. Home of Humans memiliki dua varian wangi yang berbeda. Yang pertama, A Much Better Living Room yang cocok diletakkan di ruang tamu, dan This Room Makes Me Orgasm yang cocok diletakkan di kamar tidur. Pada masing-masing varian memiliki isi 140 ml yang bisa bertahan hingga 3 bulan. Dan udah dilengkapi juga dengan Reed Stick berjumlah 7 yang nanti penggunaannya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Untuk material dari Reed Stick-nya sendiri, ini terbuat dari fiber dan bambu yang berfungsi untuk menyebarkan wangi hingga ke seluruh ruangan. This Room Makes Me Orgasm ini terinspirasi dari award-winning varian dari parfum Humans yaitu Orgasm yang memiliki aroma yang jauh lebih light dan comfortable. This Room Makes Me Orgasm ini sangat cocok diletakkan di dalam kamar tidur. Varian ini memiliki aroma floral, oriental jasmine, vanilla, amberwood, dan patchouli. Komposisinya terdiri dari 50% perfume dan 50% solvent. Dengan konsentrasi parfum yang tinggi hingga mencapai 50%, Reed Diffuser This Room Makes Me Orgasm ini hadir dengan top notes yaitu red apple dan middle notes dari floral, rose, jasmine, peony yang memberikan kesan rich, luxury, dan romantic, serta notes vanilla beans dan amber yang warm, dan juga sweet gourmand yang diakhiri dengan balance yang seimbang. Varian selanjutnya adalah A Much Better Living Room yang merupakan sebuah Reed Diffuser dengan aroma projection yang tinggi dan bisa menyebar hingga ke seluruh ruangan. Varian ini memiliki aroma khas yaitu floral dan woody yang dibuka dengan top notes lemon, bergamot, dan tuberose, kemudian masuk ke middle notes dari perpaduan coconut dan lily of the valley. Dan untuk base-nya ada sandalwood, woody ambery, dan white musk. Dengan aroma-aroma tersebut, bisa menciptakan suasana yang calming dan soothing, sehingga suasana ruangan bisa menjadi lebih nyaman dan kita juga bisa menjadi lebih rileks. Oh iya, selain aromanya yang benar-benar wangi, aku juga suka banget sama packagingnya atau desainnya. Menurut aku itu unik dan estetik, jadi selain bisa jadi wewangian ruangan, ini tuh juga bisa jadi pajangan di kamar. Untuk harga dari masing-masing varian adalah Rp265.000 yang menurut aku cukup worth it karena kualitasnya emang bagus, dan untuk linknya nanti akan aku cantumin di description. Habis itu aku lanjut unboxing lagi, tapi kalau ini aku beli furniture, jadi aku beli rak kayu. Sumpah ini raknya, kayunya, terus finishingnya atau warna kayunya itu pas banget sama tema kamar aku, jadi udah bagus banget pokoknya. Ini aku beli rak 4 tingkat, yang nanti niatnya mau aku taruh di samping cermin aku.
Untuk instructionsnya nanti di scan di sini dan akan ke refer ke video di YouTube. Nah, aku belinya itu di Shopee. Nama tokonya itu Upspace. Harganya 230 sampai 250 ribuan. Dan menurut aku cara pasangnya gampang banget karena cuma pakai obeng aja dan waktu pemasangannya kayak cuma 30 menit. Jadi buat cewek-cewek yang mau beli juga, ini kalian bisa pasang sendiri dan di video ini juga akan aku liatin cara pasangnya. Aku mau ngerombak sudut ruangan ini, jadi nanti mau aku taruhin rak dan make up sama skincare yang biasanya aku taruh di bawah cermin yang udah berantakan banget, itu nanti mau aku taruh di rak itu dan aku taruh di storage box, jadi biar kelihatan lebih rapi. Ini aku lagi mindahin skincare dan body care aku ke dalam box yang ketutup, jadi kalau misalkan berantakan itu nggak kelihatan dibandingkan dengan storage box yang kebuka. Oh iya, aku juga ngerombak bagian atau tempat ini yang sebelumnya itu aku taruh tong sampah doang. Ini akan aku jadiin tempat lesehan yang cukup cozy. Ini aku taruh karpet, bantal duduk, sama cushion. Jadi semisalkan nih aku bosen kayak di meja terus, di meja atas, ini aku bisa ganti variasi lesehan di sini. Dan kalau semisalkan aku mau pakai laptop, terus aku mau nulis-nulis, tinggal ngebuka atau pakai meja bulat aku, meja lipat aku. Dan kalau semisalkan udah nggak dipakai, ini langsung aku lipat lagi. Jadi space di kamar aku nggak kelihatan penuh banget.
on the bedroom floor. These quiet eyes are spinning in the dark. A secret wish that none will know. She keeps it locked up in her pale heart. She dreams.